water, sama dia. Ini jeruk ini. Itu nanti. Oh, ini dulu. Ya, ini saya lihat ini dulu ya. Nanti yang kita ini kan pakai timbangan nih. Disuruh water, air itu timbangannya ada yang pakai pons, ada ounce, ada gram. Kita pakai gram. Kita melihatnya yang asal lihat ya, berapa ya, itu. Air diminta 266 gram. Kita timbang nanti. Di sini air. 266. Ya, gram. Timbang di sini 266. Terus di sini yang 119,29 aja kita ambilnya. Itu NaOH. NaOH. Itu soda ya. NaOH itu sama dengan soda. Itu 119. Itu oilnya, minyaknya saudara kita timbang. Nanti caranya saya ajarin gimana bisa dapat ini rumus ini. Nanti saya ajarin lagi. Sekarang yang kita bikin ininya dulu aja ya. Tapi untuk biar cepat, sekarang saya kan kalau misalnya ini kan ayak yang lama ini masukin soda. Soda dimasukin ke dalam air, sodanya nanti akan jadi panas. Nah, kita itu nungguin sodanya yang dimasukkan ke dalam air ya. Iya. Ya, bukan terbalik, bukan air dimasukin ke soda. Nanti bisa panas. Tapi sodanya dimasukin ke dalam air. Sodanya itu dalam bentuk bubuk. Oh, jadi soda dulu yang dimasukin ke sini. Jadi nanti sodanya. Ini untuk kita timbang soda. Soda itu NaOH, ya. Ini ditimbang di sini berapa itu tadi NaOH-nya ditimbang. Ini soda, ini air masukin ke sini pelan-pelan, jangan blek. Pelan-pelan. Karena dia tuh langsung bereaksi panas. Makanya saya suruh pakai sarung tangan. Ya, terus nanti ibu hati-hati diaduk pelan-pelan, pelan-pelan sampai larut, sampai tidak ada larutannya. Harus seperti itu. Spatula nanti untuk minyak. Kalau misalnya ngaduk ini soda sama air pakai spatula, spatulanya kan dari plastik kumel. Panas. Jadi harus pakai ini kalau ngaduk ini. Diaduk sampai dia hilang itunya. Apa serbuk sodanya udah nanti dimasukin gini ini ntar ini saya isi air dingin ini dalam sini saya isi air dingin ya, air es. Saya isi air es. Kenapa air es? Karena biar cepet dingin ininya. Ini nanti saya isi dalam, bisa pun kalau ibu nggak mau pakai isi kayak ini dimin aja, tapi lama kan bisa 1 jam lebih. Kalau saya mau cepat ini saya isiin air es, es batu. Ini yang udah isi saya taruh di sini nanti. Gitu kan kita dimin. Udah itu mungkin kurang lebih setengah jam. Ininya doang nih yang lama dinginin. Udah kita tinggalin ini ke sana, kita bikin minyak. Udah minyak udah tahap paling gampang. Terus ngeblendernya paling cuma 5 menit sampai 10 menit sudah selesai. Gitu aja. Yang perlu dihati-hati di sini aja bu, hati-hati sekali, jangan sampai terciprat, pelan-pelan karena dia panas. Terus mungkin ada bau sedikit, makanya nanti saya tahu. Jadi agak jauh. Itu aja di sini doang sih yang hati-hatinya. Perlu hati-hati aja tapi nggak bahaya. Kualitas dari sabun kita tuh nanti seperti apa? Hardness. Kekerasannya, sabun kita tuh kerasnya seperti ini, kebersihannya seperti ini gitu. Gak usah diisi apa-apa, nomor 5. Nah, sebelahnya nomor 5 itu ada oil, fats, and waxes. Ini oil, fat, and waxes ya. Nah, itu kan. Jadi ini kalau ini diemin gini aja? Ya, itu didiemin aja, gak usah isi apa-apa. Jangan dirubah-rubah apa-apa itu di situ. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Oil, fat, ini. Ini ada tanda panah ya, bawah. Itu ibu klik ke bawah. Nah ini pilihan ini ada di sini bu. Ini pilihannya. Ini kita mau pakai sabun apa? Nah ini pilihannya tuh. Ini sabun apa-apa. Ini kita ini nih. Kita mau pakai minyak apa aja nih. Terserah itu. Nanti deh. Ya. Nah kita ambil nanti minyak coconut oil yang kita ambil. Coconut oil minyak coconut. Ini ya coconut oil. Ada dua. Yang 76 ini tuh ada setelahnya. Klik. Yang coconut oil 76 klik. 76. Oke. Udah ya ini sudah. Ada catatannya kan di bawah nih coconut oil yang kita pakai. 76. Oh iya. Ya, 76. Nanti ini
di sebelahnya ada coconut oil di 6, di sebelahnya di nomor 6 nya ada R. R itu berarti kan tadi yang kita pilih dia masuk di sini. Ya ini R. Ini kan coconut oil ya, itu dia masuk ke sini. Dia resepnya masuk ke sini, buat pindah ke sini kan tadi R. Nah, coconut oil di 6 pindah ke sini. Kalau misalnya nanti kita mau nambahin lagi, ini kan kita pakai coconut oil doang nih. Aku mau nambahin olive, minyak olive, minyak zaitun. Terus ada lagi di sini. Tadi ada di sini, di sini. Nah, ini coconut oil satu lagi. Oh, tadi ditambah tuh, cari olive oil misalnya. Ya, itu minyak. Kalau kita mau tambah minyak jagung misalnya. Klik ini, klik olive oil aja. Nah, kalau ini misalnya tadi kan kita ambil coconut oil, terus mau nambah lagi minyak zaitun, itu berarti dua. Mau minyak kelima kamu nggak apa-apa bu. Oh. Nah, ibu kan kalau misalnya ibu nambahin ini, tadi ibu nambahin olive oil ya misalnya. Ibu udah klik olive oil, nanti ibu tambahin lagi, add di sini akan dua, akan keluar dua nanti di situ. Ya, tapi sekarang nggak kan, kita pakai coconut oil doang. Coconut oil, kita pindah. Sekarang persentasenya, mau berapa persen kita pakai coconut oilnya? Cara hitungannya, gitu. Bekasnya keluar. Aku juga apaan ini? Jadi yang dipakai itu nanti yang tadi itu aja. Yang ini. Yang apa? Water, NaOH, oil. Sub ini kalkulatornya yang ibu browsing itu nanti kalkulatornya. Ini ya. Nanti caranya ini. Misalnya aku kan nggak tahu. Browsingnya aku tahu ya kalau kurang. Soap kalkulator. Nah air. Di sini nggak bisa pakai sembarangan air bu. Karena nanti kita ada campuran air. Airnya itu harus yang mineralnya nol. Yang mineral gimana? Nah jadi yang biasa aja, yang biasa udah dipakai itu yang mineralnya nol tuh amigis, cleo, aquades. Nah itu dia mereknya ya. Jadi carinya itu yang paling murah amigis. Cleo mahal. Nih ini saran timbangan sebenarnya saran air pakainya amigis. Ya. Berarti kita nolin dulu biar nol. Ya, ini nol ya. Baru kita masukin ini NaOH-nya. NaOH-nya tadi NaOH-nya dimasukin 119. Jangan sampai kena air ya. Hitung ya bu, nanti 119. Jauh masih banyak. Oke, 119. Okay, dah.
airnya. Airnya diimbang. Waternya 266. Tidak, ya, 266. Si ini pelan-pelan masukin ke dalam air. Dikit-dikit. Iya, dikit-dikit. Tapi ntar dulu. Sendoknya jangan sampai kena air. Oh. Jadi ibu masukin misalnya gini, sedikit-sedikit. Ini. Sedikit-sedikit jangan sampai kena air. Jangan kena air. Ini sampai masuk semua. Iya. Sampai masuk semua nanti baru diaduk ya. Jangan sampai ada kristal-kristalnya. Bahaya nih kalau mana. Udah habis nih. Habis, oke. Soda api yang dimasukin ke air, bukan air masukin ke soda api, itu catatan penting. Jangan terbalik. Soda yang dimasukkan ke air. Yang dimasukkan di air. Bukan sebaliknya. Kalau minyak kelapa itu sifatnya super bersih, gak pernah pakai 100%. Dan tapi dia super kering. Gitu. Kering, jadi di kulit itu kering. Kalau hanya kita pakai kelapa doang. Nah, tapi gini bagusnya, kalau misalnya kita nih, ini kan sabun ini bisa dipakai dari mulai muka sampai badan. Bayi pun bisa pakai. Gitu ya, yang bayi-bayi yang alergi apa itu kayak luam-luam gitu tuh ini pakai ini adem, minyak kelapa tuh ngademin gitu. Tapi kan efeknya kering.
Nah, bersihnya si minyak kelapa itu ibarat gini loh. Kalau kita cuci mens, darah mens kita di sabun itu bisa bersih. Itu darah sabun, mensnya. Saking dia bersihnya. Itu. Kelapa tuh putihnya kayak gitu. Nah, bagusnya di kulit ya itu kalau jerawatan kering dia. Makanya jerawatan yang tumbuh-tumbuh itu cepat kering. Gitu. Nah, sekarang ini kan sabun basic. Nanti untuk yang berikutnya kita udah tahu basicnya, jadi saya nggak perlu ngajarin cara ngitungnya gimana, campurannya gimana, tinggal tambahan gimana ini pakai supaya sabun ini nggak cuma kering tapi bisa melembabkan, ngebersihkan cuma melembabkan. Nanti ada campuran minyak yang fungsinya untuk melembabkan gitu. Nanti itu ada presentasinya berapa, nanti kita untuk yang berikutnya kita pakai yang kita ajarin yang itu gitu. Udah melembabkan kita pakai pewangi. Pewanginya tetap pewangi natural ya. Nah itu nanti, jadi ini step awal. Nanti step keduanya itu ada yang sabun fancy seperti ini. Sabun fancy itu fungsi sabunnya sama, tapi dia bisa warna-warni. Gitu, warna-warni. Itu sabun kelapa juga. Ini kelapa, saya nggak pakai kelapa. Ini gimana caranya kita pakai pewarna dan sabunnya itu bisa gradasi begini. Kita belajar ini aja juga kalau mau gitu kan. Kalau yang nggak mau pakai gradasi nanti ya pakai yang fungsi aja. Misalnya saya pengen belajar sabun yang itu dong, yang untuk dari mukanya lembab terus putih gitu. Jadi sabun-sabun yang putihin tapi nggak pakai chemical, nggak pakai bahan kimia. Ada sekarang kan sabun-sabun yang seminggu 3 hari pakai langsung putih tuh, pakai hidroquinon sama apa ya, hidroquinon sama merkuri itu kan ya, ya kan. Nah, ini nggak kita pakai ini susu pakai apa, nah gimana caranya gitu. Itu kan caranya tetap sama kayak gini, cuma campuran itunya masukin di mana itu yang tekniknya gimana hitungnya, harusnya masukin dalam keadaan panas atau masukin keadaan dingin. Panjang ada batasnya tinggi itu jadi 500. Berarti ini kita bikin sabun yang 500. Kalau ini 500, tapi jangan dulunya 500 bu, oilnya karena ditambah air lagi jadi lebih nanti. Kalau 500, totalnya semua 500 berarti nanti kurang lebih, oh mungkin minyaknya 400, gitu kan? Pokoknya nanti totalnya hitungnya jadi 500 gitu. Jadi kita berarti untuk step pertama sebetulnya hitung wadah yang udah kita buat. Iya, hitung wadahnya dulu. Nah di sini nih ya kan, kalau saya 700 total ininya semua, kalau minyaknya 700 udah ditambah air, ditambah lye, jadi totalnya semua minyaknya 700 totalnya jadi 1000. Iya, jadi 1000 totalnya gitu. Nah berarti kalau kita punya wadah 700 kurang minyaknya, nggak bisa taruh 700, minyaknya mungkin 500, misalnya airnya di sini nanti hitungannya berapa, pokoknya total jumlahnya di bawah itu nggak jadi 1000, pokoknya. Nah kalau misalnya kita bikinnya kayak gini nih 500, ini kan kita 700 ya. Nah menghitung airnya dari resep yang tadi, iya, otomatis itu masih keluar otomatis itu. Oh gitu. Bukan untuk kegunaan ya gitu. Kalau kegunaan kita caranya nggak begini.
kopinya nggak di seperti ini gitu. Suka-suka kita tuh bentuknya tuh. Iya, nanti aku kasih tahu caranya. Oke, bikin bu ya. Suka-suka kita dah. Ya, iya, mau terserah kita mau gimana ini ya. Bisnya gitu. Oke, satu udah jadi. Oke. Nah, ini satu jadi. Oke, satu lagi nih ya. Mbak Dia itu difotoin nanti yang udah jadi. Nah, kenapa kental? Kalau kental atasnya, nanti di atasnya bisa dibentuk. Bisa dibentuk gimana? Nah, sebentar. Huruf? Banyak huruf? Enggak. Kalau bisa dibentuk huruf kan bentuk D gitu. Oh gitu. Aku udah paling senang di sininya itu paling enak. Nah ini tuh kita gini. Ya. Loh. Ini apa tuh saya? Ya ini yang sekarang lagi trennya tuh begini, dia nggak mau polos. Jadi bergelombang. Gradasi. Kan bisa dipotong.